Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alli waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan, keluarga besar almarhum guru kita Bapak Kyai Haji Mukhtar Murih dan almarhumah Ibu Hajjah Mursani serta para anak dan menantunya. Kita doakan almarhumah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan kuburnya radah min riyadil jannah, dan Allah terima segala amal ibadahnya. Anak-anaknya, menantunya senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Masilla LCM MPD, guru kita mukarram Bapak Ustaz Haji M Harir Rasyadi MA, orang tua kita Bapak Haji Ali Anwar Somad, guru kita mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Fattah Khair, Bapak Ketua Musholla Al-Barakah guru kita mukarram Bapak Ustaz Haji Nurul Yakin, Bapak Lurah Hormat Bapak Amin Mustafa, guru kita mukarram Bapak Ustaz Jakri Fadli, guru kita mukarram Bapak Ustaz Nur Syamsuddin, guru kita mukarram Bapak Ustaz Haji Ali Akbar, juga fotografer lawas Bapak Ustaz Mardiono, ya, alhamdulillah nih, dulu tukang foto Pak, ya, sekarang jadi Ustaz Kabir, ya, Bapak Ketua Musholla Al-Muwahidin, Bapak Ketua Musholla Al-Mukarromah. Marah kalau disebut belakangnya sebagai sahibul wilayah. Para guru-guru yang lain mohon maaf kalau tidak kesebut, ya, cukup banyak. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis
tahlil yang insya Allah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, sekian kali kita selalu mengiringi orang-orang yang pulang kampung. Alhamdulillah malam ini, masya Allah, luar biasa. Almarhumah didoakan, diiringi doanya oleh orang yang sangat banyak. Tanda-tanda almarhumah termasuk min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin ya Rabbah. Para bapak hadirin sekalian, berbicara tentang almarhumah, saya pribadi alhamdulillah cukup dekat dengan beliau, karena beliau ini saya lupa tahun berapa tuh ya, 2015 kali pernah berangkat umroh sekeluarga. Almarhum Guru Mutar pengen banget nyabak ke Mesir. Waktu beliau belajar di Saudi Arabia, kagak sempet ke Mesir. Akhirnya beliau angkut dah tuh istri putra putrinya semua, berangkat umroh plus Mesir waktu itu. Lumayan pak ya, 12 atau 13 hari. Orang kalau jalan pak lebih 1 minggu, berarti orang itu kenal betul. Jadi kalau ada orang kenal sama Ustadz Mardiono gitu, ditanya, kenal banget saya, udah pernah jalan bareng? Belum. Nah, belum kenal berarti. Iya. Tanda-tanda orang kenal itu kalau sudah pernah jalan bareng lebih dari 1 minggu. Karena biasanya orang pak kalau jalan bareng itu jeleknya kelihatan. Ya, yang tidurnya suka ngorok, mulutnya mak berbunyi, pantatnya juga pak berbunyi ya. Mulutnya kerok, pantatnya trek, begitu pak ya. Terus bol kuning, buntut gasir, kelihatan. Pelit kebol-bol pak ya. Nampak tuh orang kalau jalan selama lebih dari 1 pekan. Ahlan wa sahlan guru kita Dr. K. Haji Iman Fadhlur Rahman. Fadhl Guru Iman, ini ada depan pintu, ini ada depan pintu. Jadi alhamdulillah para bapak hari sekalian, karena pernah jalan bareng pak, jadi sama almarhumah ya udah kayak saudara bener pak, udah kayak orang tua, apalagi emang ngiringin guru pak ya, Guru Mukhtar. Saya lihat bahwa almarhumah memang orangnya nggak pernah berubah pak. Satu, murah senyum, sama siapa aja nyapa, negor. Bahkan kalau jauh nih, kalau kondangan ketemu dari jauh udah woi woi gitu, rame pak ya. Itu cirinya pak ya. Orang kalau ketemu pak di mana aja sama si A sama si B senyum, itu orang nggak punya masalah. Tapi orang kalau ketemu di majelis kayak gini merengut baik, senyum kagak, salaman kagak, nyapa kagak, matinya masalah tuh. Ada masalah tuh hatinya. Iya. Jadi almarhumah ini pak nggak pernah punya masalah sama orang, karena ketika ketemu dengan siapapun pasti beliau ini senyum, say hello gitu pak. Nah ini yang kita perlu tiru pak. Ya. Jadi orang kalau ketemu di mana aja pak, nyapa, senyum, apalagi sampai bisa ngobrol panjang, berarti tolong hatinya nggak ngapa-ngapa tuh, nggak punya masalah. Iya pak ya. Tapi kalau ngelewes pak ya, manyun
apa ya? Berarti orang hatinya punya apa tuh? Punya masalah. Nah, orang-orang yang kayak gitu, Pak, hatinya perlu diobati. Ya. Makanya Allah kasih satu obat doa yang Allah ajarkan. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Nah, itu obat, Pak, dari Allah untuk orang yang hatinya apa tuh? Masalah. Ya, sama orang kagak negor, sama orang kagak nyapa, sama orang kagak sendang gurau, Pak, ya. Banyak-banyak baca doa ini. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Para bapak hadirin sekalian, yang kedua, almarhumah ini, Pak, termasuk ciri istri yang sangat taat dengan suami. Sangat taat. Sampai-sampai saya bisa bilang begini, Pak. Istri yang bisa masuk surga dari pintu mana aja tuh. Karakter almarhumah itu ada. Karena beliau sangat taat dengan suami. Apa kata suami, dilakukan. Apa perintah suami, sami'na wa ato'na. Bahkan almarhumah, Pak, jarang keluar kemana-mana kalau kagak diantar sama suami. Ya, makanya seorang istri gampang masuk surga. Dari pintu mana aja surga dia bisa masuk, ada empat kata Nabi. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsah. Kalau istri salatnya rajin yang lima waktu. Ya, enggak pernah ditinggal, enggak pernah punya utang salat. Istri yang salat lima waktunya sempurna, maka dia akan berkesempatan untuk bisa masuk pintu surga mana saja. Yang kedua, kata Nabi, shomat syahroha. Istri yang bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ya, gak punya utang. Ntar bapak-bapak besok tanya pulang, ya, lo punya utang puasa kagak? Bayar. Karena itu kewajiban siapa? Suami, untuk mengingatkan hutang. Ya. Jadi kalau ada istri yang puasa Ramadannya full, khatam, Pak, maka dia berkesempatan untuk bisa masuk surga, pintu surga mana saja. Nah, dalam hadis ini, Pak, siapa puasanya Ramadan? Karena kalau puasa sunnah, istri kudu minta izin dulu sama suami. Ya, kalau puasa sunnah. Kenapa? Kalau hari itu suami pengen pakai, ya istrinya lagi gak puasa. Makanya istri yang soleha, hari atau malam Kamis, Pak, besok hari Kamis saya izin mau puasa, boleh gak? Kata laki, boleh puasa. Kata suami, jangan, gua mau pakai lo besok. Nah, apa ya? Maka istri patuh tuh sama perintah suami. Iya, cuma lakinya aja mendek, Pak, ya. Orang mau puasa mau dipakai Kamis, ya. Kenapa gak malam Jumatnya sih dipakai, Pak? Ya, jadi hari Kamis pagi gitu, ya. Kadang-kadang ada suami, Pak, nguji. Kira-kira kalau gua mau pakai Kamis, lo puasa apa kagak nih? Ngikutin perintah Nabi apa ngikutin perintah suami? Begitu, Pak, ya. Kemudian yang ketiga, Pak, kata Rasulullah, wa hafizat farjaha. Suami, istri yang berkesempatan masuk surga, pintu surga mana aja, adalah istri-istri yang mampu memelihara kemaluannya. Banyak, Pak, sekarang, Pak, ya. Lakinya berangkat kerja, baru sejam kemudian masuk orang lain. Banyak itu, Pak. Sini mah nggak ada. Di mana-mana mah banyak, Pak, ya. Kalau ada istri yang kayak gini, Pak, jangankan sampai masuk surga, Pak, bau surga aja gak akan pernah dapat. Banyak juga, para bapak hari sekalian, istri-istri yang tidak berpakaian sempurna, tidak menutup aurat, di mana-mana keteknya pada terbuka,
Kalau belanja di warung-warung dasar doang, rambutnya diriap, siapa tanggung jawab, Pak? Suami. Ya, suami. Jangan sampai nanti pas di neraka istri nuntut, kenapa saya disiksa ya Allah? Karena kamu selalu buka aurat. Saya tuntut suami saya karena suami saya enggak pernah negor saya. Gitu, Pak. Ya, makanya kalau istri yang pengen masuk surga, dari pintu surga mana saja, hafizat farjaha. Istri yang mampu menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat, Pak, kata Nabi ya, wa ata'at zaujaha. Nah ini poin daripada almarhumah. Kalau yang keempat akan Pak ya, tadi satu dua pribadi. Tapi istri yang taat sama suami, inilah istri yang akan bisa masuk surga, pintu surga mana saja. Banyak sekarang Pak ya, istri-istri yang sudah pada belagu. Ya, apalagi istrinya yang nyari duit. Suaminya di rumah kayak pembantu. Ya, dia yang nyuci, dia yang masak, dia yang nyapu, dia yang neten anaknya, Pak ya. Ya, Pak ya, ada gitu, Pak. Istrinya apa tuh? Kabur kerja, Pak ya. Di sono lagi pada selfie sama laki orang, di sono lagi pada kongko sama laki orang, di sono lagi pada WA-an sama laki orang, main TikTok-an bareng sama laki orang. Masya Allah, Pak. Ya. Kalau kita ingin bisa memasukkan istri kita ke dalam surga, di mana saja, pintu mana saja surga, nah ini termasuk yang harus kita pelihara. Dan ini ada pada diri almarhumah, Pak. Taat. Makanya orang yang lengkap empat poin ini, Pak, kata Nabi apa? Udkhuli al-jannat, adkhuli al-jannata. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, kata Nabi begitu. Masuk silakan kamu ke pintu surga mana saja yang kamu mau. Begitu kata Nabi. Maka alhamdulillah Pak ya. Ini poin yang saya lihat di diri almarhumah ini Pak. Orang yang sangat patuh taat kepada suami. Betul-betul Pak, almarhumah ini menjalankan perintah Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu kata Allah. Bahwa laki-laki bagaimanapun dia adalah pemimpin perempuan. Dan almarhumah Pak, istri yang siap dan taat dipimpin oleh suaminya. Tuh, alhamdulillah Pak ya. Bukti bahwa almarhumah ini taat, Pak. Bukti almarhumah taat pada suami, sayang pada suami, patuh pada suaminya, di saat suaminya dipanggil duluan oleh Allah, beliau apa? Siap melakukan iddah arba'ata ashuri wa asra, kata Allah begitu. Siap melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Di zaman emansipasi sekarang, Pak, banyak perempuan-perempuan, Pak. Terkadang para ustazah, ya, para guru-guru, Pak. Ditinggal mati kagak tahan masa iddah. Ya, ditinggal mati oleh suaminya, tidak tahan dengan masa iddah 4 bulan 10 hari. Ini almarhumah, Pak, dijaga betul. Perintah Allah, orang yang bisa melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari, fala junaha alaikum, maka orang ini tidak berdosa. Almarhumah bersih dari dosanya, Pak. Ya, sekarang banyak, Pak. Perempuan-perempuan, istri-istri ya, tinggal mati baru seminggu, tinggal mati baru 3 hari, dia udah jalan ke mall. Ya, Pak ya, dia udah dandan. Dia udah kesono kemari ya, jeragan-jereget begitu. Nah ini adalah satu pembelajaran Pak ya, buat kita, buat istri-istri kita Pak. Ketika istri-istri kita ditinggal mati Pak, ditinggal mati oleh suaminya, nah ini salah satu perintah Allah. Walladzi nayutawaffawna minkum wa yadaruna azwajai yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashuri wa asra.
Jadi betul-betul harus bisa menjaga apa tuh, masa indahnya. Dan ini ada di almarhumah. Bukti kalau almarhumah memang betul-betul taat. Sampai suaminya udah meninggal dunia aja, Pak, masih taat, masih sayang, masih patuh. Karena bukti tanda patuh istri ketika suami meninggal, dia melakukan iddah itu. Ya, para bapak hadirin sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini ya, terutama buat anak-anaknya tadi yang 5, Pak ya, ini paling saya ninggalin pesan doang, Pak. Pesan yang pertama, terus berbakti sama kedua orang tua, jangan ampe putus. Kadang orang begini, Pak, kalau udah mati rasa baktinya berkurang. Ya, kalau masih hidup perlu sama orang tua, sering bagi duit, sering nyorok gitu, Pak ya. Tapi kalau udah mati selesai itu, seakan-akan begitu. Justru ya pada anak-anaknya, ketika orang tua kita sudah mati, tanda bakti kita lebih daripada hidup, Pak. Kenapa lebih daripada hidup, Pak? Kalau hidup, Pak, orang tua kita, kita datang kayak ke rumahnya, kita enggak datang kayak, dia tetap akan bisa bahagia, akan bisa mencari untuk kebahagiaannya. Tapi kalau orang tua kita sudah ada di alam kubur, Pak, dia hanya menanti, menunggu daripada kiriman putra dan putrinya yang ditinggal. Ya, makanya lebih ditingkatkan. Tempo hari Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ibu saya udah meninggal dunia, saya belum sempat berbakti kepadanya. Apakah masih ada kesempatan, ya Rasulullah, berbakti sama ke ibu bapak saya? Kata Nabi, ada. Yang pertama, as-salatu alaih, doain. Ya, doain yang sudah meninggal. Yang kedua, al-istighfaru lahu. Apa? Istighfarkan, Pak. Karena istighfar orang yang hidup untuk orang yang mati, satu istighfar itu, Pak, akan mengangkat satu derajat di alam kuburnya. Jadi kata dia lah, Nanda Abdussalam ya, tiap hari istighfar, Allahumma gfir lahuma ya, atau astagfirullahalazim liwalidayya, Pak ya. Satu istighfar, satu derajat, diangkat tuh derajatnya di alam kubur. Kalau bertahun-tahun, Pak, setiap hari istighfar dikirimin, setiap hari istighfar, bisa-bisa, Pak, bapak emaknya pas di alam akhirat kelak habis dosanya karena sebab istighfar siapa? Putra putrinya. Iya. Makanya tempo hari ada riwayat begini. Ya Rasulullah, kenapa ini saya diangkat dari neraka pindah ke surga? Kan saya banyak dosa ketika di dunia sehingga saya dipindahin dari neraka ke surga. Maka kata Nabi apa? Bi istighfari waladika laka. Kamu bisa pindah dari neraka ke surga dengan sebab istighfar anak kamu untukmu. Makanya ya, randa bakti kita itu, Pak, sama orang tua yang sudah meninggal, banyak-banyak apa tuh? Istighfar. Ya. Jangan lupa, Pak, ini Ustaz Abdussalam ya, Ustaz Mai, Ustaz Mai mana, Pak Maimunah tadi tuh yang udah menikah. Ya. Beliau sampai selesai, Pak, sarjana. Ya, selesai sarjana. Itu bukan enteng sarjana begitu saja, bukan, Pak. Ini berkat daripada perjuangan doa ibunya. Kesuksesan kita hari ini, Pak, itu tidak lepas daripada peran doa orang tua kita. Coba kita lihat dalam sejarah. Ketika Siti Hajar, Pak, ditaruh di Bakkah oleh Nabi Ibrahim, kemudian ditinggal Nabi Ibrahim ke Palestina. Tewak tangannya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa engkau kami ditaruh di lembah kayak gini? Siapa yang menyuruh kami taruh di sini? Apakah ini Allah yang nyuruh? Kata Ibrahim, iya, ini Allah yang nyuruh.
Kalau Allah yang nyuruh, pasti Allah akan mencukupi kekurangannya. Ya, pasti mencukupi kekurangannya. Maka ketika Ibrahim balik, Pak, ke Palestina, Ismail minta kehausan, minta air. Apa ibunya berangkat naik ke Jabal, apa tuh, ke gunung Bukit Safa. Di atas Bukit Safa, Hajar melihat di Bukit Marwah ada mata air. Dia turun, dia lari-lari sampai ke Bukit Marwah. Ternyata di atas Bukit Marwah tidak ada air. Dia lihat ke Bukit Safa, di Bukit Safa ada air. Dia turun lagi, dia sambil berdoa, sambil meneteskan air mata, sambil berusaha balik lagi ke Bukit Safa. Sampai di Bukit Safa pun tidak didapati. Akhirnya sampai 7 kali balik tuh, Siti Hajar lari mencari air, Pak, sambil berdoa, sambil menangis, sambil meneteskan air mata, sambil berusaha, sampai ketujuh di Bukit Marwah keluar tuh mata air Zamzam. Kan antara Safa sama Zamzam itu kan, Pak, sumurnya agak jauh. Ya, apa yang terjadi para bapak ibu, para sekalian? Yang pertama, bahwa orang itu jika ingin berhasil, orang itu jika ingin doanya dikabul Allah, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi doa yang sama. Minta terus, pasti doa itu akan Allah kabul. Yang kedua, pelajarannya apa? Doa yang sangat mustajab, doa seorang ibu. Ismail dapat air itu, Pak, berkat doanya ibunya, bukan doa bapaknya. Ya, ibunya selalu berdoa, ibunya selalu berusaha, keluar itu mata air Zamzam. Apa rahasianya, Pak? Ketika doa orang tua Allah kabul, yang menikmati doa itu siapa? Anak, Pak. Ya, kayak hari ini nih, guru almarhum Guru Mutar terus berjuang, Pak, menjadi seperti sekarang ini. Istri beliau almarhumah terus mendampingi sampai putra-putrinya besar, berhasil sarjana. Ketika sudah berhasil, yang menikmati siapa, Pak? Anak. Ya. Oleh karena itu, pesan saya, Pak, ya, terutama untuk Pak Ustadz Abdus Salam, ya, jangan pernah berhenti untuk berbakti sama orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Orang mati itu, Pak, matanya ngelihat. Makanya orang mati disebut wafa. Apa itu wafa? Tembus pandang, Pak, ya. Jadi kalau kita nih yang masih hidup, bapak-bapak nggak tahu nih di belakang tembok ada apa, orang lagi ngapain, siapa-siapa, nggak ngeliat. Tapi kalau kita udah mati, tembus pandang, kelihatan dan nampak. Kalau anak-anaknya yang ditinggal, Pak, berbuat baik semua, bapak ibunya di alam kubur senyum bahagia. Ya. Terus apa lagi, bapak hadis kalian, untuk bisa berbakti sama orang yang sudah berpulang ke rahmatullah? Jalin silaturahmi dengan orang-orang yang sudah dijalin oleh orang tua kita. Ya, ini beliau kan masih muda-muda, Pak, ya. Ada paman-pamannya, ada Pak Amin Mustafa, ada Ustaz Sayuti, Pak, ya, yang lain-lain saudaranya. Minimal ama mamang, ama saudara, jangan ape kagak apa? Akur, jangan ape kagak akur. Kalau perlu dijadiin apa? Konsultan. Kalau kata orang, guru spiritual, ada apa-apa laporan, mang ini begini, 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 ya. Itu orang tuanya senang. Cuman kagak bisa nyuruh doang, lu kesana, 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 begitu, begitu, Pak, ya. Tapi senang, Pak. Jadi jalin silaturahmi yang sudah dipakai, sudah diatur, sudah dijalani oleh almarhum. Kadang-kadang kan, Pak, kagak, pas bapaknya namanya mati, udah putus semua. Nah, ini na'uzu bila kesempatan kali ini saya pesenin begitu tuh buat Ustaz Abdus Salam, saja Maimunah, Maimanah itu, ya, anak-anak yang lain, terus jangan sampai putus. Saya yakin, Pak, saya yakin paman-pamannya, terutama Pak Amin Mustafa, pasti mengayomi, Pak, seperti anak
sendiri Pak, pastinya. Bahkan kalau nikah kan nanti cari juga Pak ya, kalau dia gak punya kakak begitu Pak ya. Nah para Bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan Pak kita doain malam ini, banyak yang doain, banyak yang istighfar. Kita yakin almarhumah min ahlil khair. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, khusus kita niatkan untuk guru kita almarhum Bapak Kyai Haji Mukhtar Muri, almarhumah Ibu Hajjah Mursani binti Engkong Haji Muhammad, dan juga kita bacain Fatihah buat putra-putri beliau. Senantiasa Allah kasih bimbingan terus sampai akhir. Saya yakin Pak, orang kalau tinggal mati sama ibu bapak timbul tingkat kedewasaannya. Karena yang jaga siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi Muhammad gitu Pak. Tinggal mati masih kecil-kecil, yang Allah pelihara. Ya, jangan khawatir. Kita punya Allah Subhanahu wa taala ya. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.